saya juga memohon maaf tidak bisa memperlihatkan videonya saat mobil truknya sudah berdiri kembali ya, karena saya juga ikutan membantu teman-teman di sini untuk menarik supaya bisa mobil truknya bisa berdiri seperti ini sekarang. Jadi ini teman-teman kita lihat mobil truk yang sudah dievakuasi. Ini muatannya semua di bawah. Jadi muatannya itu jatuh ke bawah sini, teman-teman. Ini semua muatannya. Jadi muatannya sebagian itu sudah dinaikkan kembali bawah merahnya. Yang sebagian masih terhambur di bagian-bagian sini. Kita bisa lihat ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa mobil truk ini bisa terbalik ya? Menurut teman-teman juga yang di sini itu mengatakan bahwa pintu randor kapal di sana sementara ditutup. Jadi kapal itu agak miring kanan. Jadi mobil truknya ikutan miring juga ya. Kemungkinan ABK kapal tidak melihat situasi mobil truknya saat penaikan randor kapal. Jadi mobil truknya miring dan terbalik. Hampir semua muatannya jatuh ke sini. Bisa lihat nih teman-teman. Ini kejadiannya pas menjelang pagi hari. Jadi muatan mobil truk ini cukup berat juga ya teman-teman. Ini dasarnya di bawah ini bawang merah. Ini ada sejenis sayuran, kentang, ada tomat juga, daun bawang perai ini, ada kol juga nih teman-teman. Masih tergeletak di bawah sini. Jadi sementara teman-teman kita ini istirahat dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi pemuatan barangnya untuk dinaikkan kembali ke mobil truk ini. Lihat kerusakan-kerusakan mobil truknya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sana ya, besi yang di atas itu bengkok. Yang kita lihat di sini untuk cabinnya sih bisa lihat sendiri, cuma lecet saja. Dan ini pengaman sampingnya agak peok nih teman-teman. Untuk baknya sendiri itu semua goresan ya. Lihat kacanya. Ini nampaknya keras sekali. Tapi yang itu tidak percaya.